sehat sekali. Makan apa nih Anda biasanya sehari-hari? Saya suka sekali makan pepes. Oh ya ampun, makannya sama-sama kayak kita ya. Pepes ikan. Kita masih kurang maju. Disiarkan langsung dari Tasikmalaya. Inilah ajang pemilihan Miss Universe 2006. Dan sambutlah pembawa acara yang cantik dan bahenol. Saya sendiri. Iya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Langsung aja kita mulai acara ini dengan sambutan dari Ketua Komite Miss Universe. Baiklah, selamat malam. Selamat datang di kontes Miss Universe tahun 2006 dengan peserta berjumlah 3.371 peserta. Dan masing-masing mereka telah melewati tahap yang kami siapkan, yaitu uji penyaringan. Yang pertama adalah uji emisi. Yang kedua adalah uji fisik. Dan uji fisik tersebut bisa kita berikan berupa triathlon, yaitu lari 10 km, kemudian berenang di Laut Cina Selatan. Dan uji yang terakhir adalah yang paling sulit, yaitu membuat mereka pada berguguran. Uji tersebut adalah catur. Ya, terima kasih. Demikianlah sambutan dari saya. Iya. Silakan, Bu. Iya. Pergi. Oh, ke sana. Terima kasih, Bapak Indra. Kita mulai pemilihan Miss Universe ini dengan memanggil 3 finalis yang masih bertahan. Untuk itu langsung saja kita panggilkan finalis yang pertama, Miss Jepang. Halo. Begitulah. Oh iya. Yeah. Miss Jepang, Anda sudah bisa berbahasa Indonesia? Oh sudah, tapi saya malu-malu. Ya begitulah. Kenapa Anda malu-malu? Suami saya ada nonton sebelah sana. Oh iya. Kalau begitu saya langsung ke pertanyaan saja ya. Iya. Apa yang akan Anda lakukan apabila Anda terpilih menjadi Miss Universe tapi tidak diizinkan oleh suami? Kamikaze. Kamikaze, Anda mau bunuh diri? Bukan. Iya. Maksud saya, kamikaze pengertian supaya dia mengerti dan saya diizinkan untuk ikut Miss Universe. Oh, begitulah. Iya. Kasih pengertian ya. Ya, silakan. Miss Jepang untuk menempati tempatnya masing-masing. Terima kasih. Doakan saya ya. Terima kasih. Begitulah. Langsung kita panggilkan Miss yang kedua, yaitu Miss Afrika. Silakan Miss Afrika di sebelah sini. Boleh. Oh iya, kegedean ya. Ya. Ya, di sebelah sini mungkin agak lebih maju lagi. Aduh, jangan dipukul. Ha! Ha! Kusum babah, ha! Ya, tadi ini barusan dia menggunakan bahasa Afrika yang artinya adalah kepada teman-temanku di Afrika sana. Ya, saya minta doanya untuk teman-teman yang ada di sana. Pokoknya kalau saya menang, saya akan mentraktir kalian di tempat yang seperti biasa. Sekalian kita pulangnya akan ngeceng, gitu. Ya, ada apa Miss Jepang? Kenapa kok itu bahasanya pendek sekali? Oh, itu memang bahasa Afrika seperti itu. Sebentar, ya. Ibu. Saya Miss Afrika dan saya ingin menyapa pemirsa saya yang ada di Afrika, boleh? Tadi kan udah menyapa, gimana nyapa lagi? Tadi internasional dulu. Oh iya. Ya, dengan bahasa Afrika tentunya. Bohambe, itu mbaba, kerembe, mbau hituta, ambe. Iya. Kok itu tadi kalau
panjang begitu artinya apa, Bu? Kalau itu artinya terima kasih. Gitu katanya ya. Jadi Miss Afrika, kayaknya Anda sangat sehat sekali. Makan apa nih Anda biasanya sehari-hari? Saya suka sekali makan pepes. Oh ya ampun, makanannya sama-sama kayak kita ya. Pepes ikan, kita masih kurang maju. Oke. Okay. Ah, bukan pepes ikan. Oh, pepes apa? Saya suka sekali pepes kelelawar. Dan saya suka juga oseng-oseng rang-rang semut. Atau semut rang-rang di Indonesia. Dan saya juga suka menikmati sekali itu namanya pecel kata-kata. Oh iya, iya, iya. Sudah ya. Iya, iya, iya. Ya. Oke. Okay. Yang kedua mungkin pertanyaannya adalah, kelihatannya kulit dari Miss Afrika ini sangat hitam tapi eksotis. Ini resepnya apa ini? Resepnya gampang sekali Mbak Tiki dan pemirsa di sini, saya kasih tahu ya. Saya selalu mandi lumpur bersama kelompok gajah, juga mandi debu Mbak. Oh, tapi kayaknya ribet sekali ya? Oh nggak ribet Mbak, asal kita hati-hati kita nggak akan keinjak. Udah gitu Mbak, lihat nih kulit saya. Halus, mulus, hitam, kelam seperti bintang malam Mbak. Eksotis, walaupun agak sedikit bau tai gajah Mbak, nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Pantesan tadi baunya agak-agak gak enak ya, saya kira dari bulu-bulu ini. Iya. Ya tapi Anda terlihat bugar sekali, ini kayaknya sering olahraga ya? Karena saya sering melakukan lari pagi bersama kolega-kolega saya. Oh, dengan siapa biasanya? Kalau nggak Tarzan, macan kumbang ya macan tutul nggak apa-apa. Ya, iya, iya, iya. Ya inilah Miss Afrika, sekali lagi tepuk tangannya. Silakan Miss Afrika menempati tempatnya. Hati-hati. Ya, dan berikutnya ini kita akan panggilkan satu kontestan lagi.